Penyanyi dangdut Fitri Karlina baru-baru ini tampil dalam acara seni dan budaya Indonesia di area Times Square, New York. Fitri tampil membawakan beberapa lagu termasuk lagu hits ABG Tua. Puluhan warga Indonesia bergembira menyambut penampilan Fitri sambil berjoget dangdut di depan panggung. Happy banget perjuangan kita selama bertahun-tahun untuk bisa membawa dangdut gospel Amerika. Ini benar-benar adalah puncak pencapaian kita. Aku di sini bisa dibilang adalah pembuka jalan gitu. Kegiatan yang kita gelar dalam rangka Grand Launching Cafe Dangdut New York dan Indo Pop Movement di Times Square, di seberang Red Cross, Red Stairs, itu berjalan sangat baik dan mendapat sambutan cukup meriah dari warga masyarakat kita dan juga warga masyarakat yang memandati kawasan Times Square ini. Acara yang juga menampilkan berbagai pertunjukan tarian hingga fashion yang menampilkan karya desainer Indonesia, salah satunya desainer senior Hengki Kawilarang. Temanya memang batik gendang bitik dari Kalimantan Tengah. Saya kolaborasi dengan teman saya Flo. Ya, jadi Hengki Kawilarang X Flo coba mengangkat batik gendang bitik khas Dayak dari Kalimantan Tengah. Walau acara ini disebut sebagai Grand Launching Cafe Dangdut New York, namun hingga saat ini belum ada bentuk fisik, tempat, dan lokasi dari Cafe Dangdut ini. Menurut pernyataan klarifikasi Cafe Dangdut New York yang diterima VOA, Cafe Dangdut New York saat ini telah menyiapkan operasionalisasi Cafe Truck Cafe Dangdut New York, sembari memproses pengerjaan Cafe Shop Cafe Dangdut New York. Naratama, VOA, New York.